Bank Negara Malaysia mengeluarkan lebih 6,000 keping duit shilling peringatan bersempena ulang tahun ke-50 Lembaga Pertubuhan Peladang. Ketua pengarahnya Dato' Azulita Salim berkata duit shilling peringatan emas itu dikeluarkan dengan nilai RM10 di mana jualannya bermula bulan hadapan. Menurut beliau, pengeluaran khas duit shilling tersebut sebagai mengenang jasa peladang, peternak dan nelayan yang bertungkul lumus membangunkan sektor pertanian negara. Katanya selain jualan kepada orang awam, keutamaan juga diberi kepada golongan peladang, peternak dan nelayan untuk mendapatkan duit shilling berkenaan yang boleh disimpan sebagai kenangan.